Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Asrafil Masalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurahli saudari wa yasirli amri wa ahli uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa zukna fahman wa amalan salian wa taqabbala. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Bertemu kita lagi dalam kuliah YouTube StreamYard. Iaitu untuk di bawah topik ataupun mata pelajaran EB, basic engineering, juga mechanical engineering, electrical and electronic engineering dan juga civil engineering. Iaitu topik kita hari ini ialah engineering material. Bos subtopik yang kita akan belajar adalah advanced material. So, introduction to advanced material. Main outcomes. Define advanced material. Describe advantage of advanced material. Discuss example and application of advanced material. Nanomaterial, superalloy, smart material and composite. Advanced material ataupun kita kenali dengan perkataan bahan termaju. Definition. Advanced material means material with engineered properties created through the development of specialized processing and synthesized technology, including ceramic, high value added metals, electronic material, composites, polymer and biomaterial. Maksudnya advanced material ataupun bahan termaju ni adalah satu yang kita wujudkan, yang diadakan direka bentuk melalui satu proses ataupun sintesis teknologi. Yang melibatkan material seperti ceramik atau penambahan nilai kepada logam ataupun elektronik, bahan komposit, polimer dan biomaterial. Okay, advanced material improve physical properties such as weight, strength, malleability, conductivity, corrosion resistance, durability and etc. Jadi sebenarnya bahan-bahan yang ada ni yang kita gunakan seperti steel, copper, aluminium, plastik, ceramik, komposit dan sebagainya. Wood Jadi sebenarnya bahan-bahan ni kadang-kadang dia ada kelebihan dan dia ada kelemahan dia. Contohnya besi besi kelebihan dia sangat kuat. Dia punya high strength. Kuat Tetapi apa kelemahan dia? Corrosion. Itu berkarat ataupun dia berat density, high density. Begitu juga plastik kalau plastik kita tengok memang menarik colorful kita boleh berbagai warna. Dia ringan kelebihan dia. Tetapi apa kelemahan dia? Dia punya strength dia tak berapa, kurang dan juga dia punya high melting point. Melting point dia agak rendah. Okey, jadi ini kelemahan. Jadi advanced material ni nak mengatasi supaya kita dapatkan hasilkan satu material yang mana dia boleh bekerja di satu tempat tu dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Okay, so here example of advanced material are nanomaterial, superalloy, composite and smart material. Ini yang kita fokuskan dalam syllabus kita. Okay, kita tengok pada nanomaterial. Okay, nanomaterial can be defined as material possessing at minimum one external dimension measuring 1 to 100 nanometer. Okay, maksudnya kalau kita kata nanomaterial ni yang mana dimensi dia ukuran dia antara 1 hingga 100 nanometer, sangat-sangat halus. Okay, nanomaterial can occur naturally. Dia boleh wujud secara natural, seperti mana volcanic eruption, maksudnya letusan gunung berapi menghasilkan debu-debu halus tu. Okay, nanomaterial can exist in different forms such as particle, tube, powders, coating, etc. Kita boleh wujud dalam keadaan butiran-butiran ataupun tube ataupun powder ataupun dalam bentuk salutan. Nanomaterial can be metal, ceramics, polymer or composite material. Maksudnya apa-apa, sama ada dia logam, dia ceramik, dia polimer ataupun yang bergabung seperti composite material yang mana dia punya dimensi dia antara 1 hingga 100 nanometer, bolehlah kita kategorikan sebagai
nanomaterial. Okay, application of nanomaterial, baseball bats. So baseball bat ni carbon nanotube making the bats lighter. Kita gunakan carbon nanotube ni. Jadi dia lebih ringan. So antimicrobial nanotechnology ini dalam keadaan dalam biasa kita gunakan dalam kosmetik, ataupun kita gunakan dalam towel, mats, untuk kegunaan orang yang sukan. Okay, mobile pigment nanomaterial, nanoparticle, macam camouflage. Camouflage ni biasanya gunakan untuk soldier, untuk askar. Uniform dia tu seolah-olah macam boleh menyamar. Macam kalau kita tengok sumpah-sumpah chameleon tu. Jadi sesuai dengan dia punya, berubah dengan warna dia boleh berubah mengikut tempat. So aircraft wings, ini carbon nanotubes joined together aerospace grade composite. Jadi kalau bahan untuk kita bina kapal terbang, biasanya kita nak yang ringan. Jadi carbon nanotube ni salah satu solution dia. Okay, coating self cleaning surface. Ini pun di mana nanti kita tengok dalam smart material. Dia pun juga akan melibatkan nanomaterial ni. Okay, advantage of nanomaterial, extremely small size of nanomaterial offer various different advantages. Okay, sebabkan size dia yang sangat halus, jadi pelbagai kelebihan yang kita boleh gunakan. Tailor according to design requirement for specific application. Jadi kita boleh hasilkan pelbagai keperluan. Okay, high porosity. Kalau high porosity macam kalau kita bayangkan macam tanah liat ataupun batu-batu, dia boleh menyerap. Macam itulah. Maksudnya high porosity. Efficient energy generation. Okay, penghasilan tenaga yang lebih efektif. Harga, cost effective. Increase in accuracy of construction of electronic circuit on an atomic level. Kalau kita menghasilkan macam kamu tengok dalam processor, CPU, central processing unit, macam contohnya macam Intel processor tu, itu very tiny lah, maksudnya dia untuk dapatkan gigabyte processor. So dia gunakan kaedahnya large surface to volume, useful for various purpose. Sebabkan dia halus, maka dia punya permukaan luar dia memang kata luas lah, boleh dapat lebih banyak lagi dia punya penyerapan dan sebagainya. Okey, kita lihat pada super alloy. Okey, super alloy. Kita tengok kalau super alloy ni, ini adalah potongan daripada jet engine. Jet engine untuk kapal terbang. Jet penerbangan aircraft dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok ni, jet engine ni sebenarnya dia akan ada atas depan ni propulsion untuk dapatkan untuk menarik macam blower lah, untuk dapatkan untuk menarik udara ke dalam engine ni. Kemudian dia akan berjumpa dengan compressor ni, compressor. Okey, compressor ni kalau bunyi dia makin meruncing lah, makin menirus. So dia akan memampatkan udara yang didapat kat sini, dia akan dimampatkan dengan sirip-sirip compressor ni. Kemudian kalau di kawasan sini, ini kita panggil turbine. Kawasan ni kita panggil, dia akan membuka balik. Dia akan mengembang balik. So turbine kat sini, dia ada satu fuel injection kat sini. Fuel injection, dia akan inject bahan bakar seperti kerosin. Kalau biasanya kapal terbang menggunakan kerosin, minyak tanah. So dia akan membakar bersama dengan dengan gas yang termampat tadi, udara termampat tadi. So dia akan memutarkan turbine. So turbine ni bersama dengan kompresor, dia akan pusingkan kompresor ni dan pusingkan kipas ni. Okey, apa yang menarik kat sini untuk super alloy ni sebenarnya, bahan ni kita perlukan, dia akan menghadapi tiga keadaan kritikal. Pertama, kelajuan gas yang panas dan tinggi ni, dia akan menghadapi tiga keadaan kritikal. Pertama, dia punya corrosion lah. Corrosion maksudnya berlaku kakisan kat situ ataupun oxidation. Yang kedua, high temperature, panas. Kalau panas ni biasalah, kalau terlalu panas sampai boleh melebur sesuatu material. Dan yang ketiga, komponen kapal terbang perlukan ringan. So need
low density. So, super alloy yang kat sini kita akan cari yang mana dia boleh mengatasi ketiga-tiga masalah tu. Eh, ringan, good corrosion resistant and group and creep, high temperature. Jadi, apakah bahan yang sesuai? So, bahan ini yang kita namakan, bahan ini yang kita namakan sebagai super alloy. Okay, super alloy of high performance alloy. Alloy that exhibits excellent mechanical strength and creep system at high temperature. Good surface stability and corrosion and oxidation resistance. Yang saya sebut tadi lah. Boleh tahan daripada rayapan ketika suhu tinggi. Permukaan yang stabil. Daripada corrosion, daripada kakisan dan juga pengoksidaan. High strength, excellent mechanical strength. So, development of super alloy. Jadi untuk penghasilan super alloy ni ada banyak kaedah ni lah. Antara dia ada setiap hari saya pernah belajar menggunakan powder metallurgy. Okay, ini macam ni gunakan high strength temperature strength, true solid solution strength ni antara solid dengan liquid ni. Maksudnya dalam keadaan panas ni ada kaedah penguatan kat situ. Okay. Oxidation of corrosion resistance is provided by elements such as aluminium and chromium. Ada juga penambahan alloy untuk menyelakkan daripada untuk corrosion resistance, untuk merintangi kakisan seperti tambahan chromium. Contoh macam kita ambil stainless steel. Okay, stainless steel ni keluli tahan karat dia sangat merintangi kepada pengoksidaan karat. Apakah bahan yang ada dalam stainless steel? Bahan yang ada adalah seperti chromium. So, chromium ni pun kalau dalam kajian yang saya pernah buat, kalau dalam keadaan suhu tinggi, saya pernah bakar dia, saya punya tajuk thesis pada final ya, oxidation of stainless steel at high temperature pada suhu tinggi. Jadi saya bakar stainless steel dalam suhu tinggi, rupanya bila kita panaskan pada suhu 1000 darjah 900 ke 1000 darjah Celsius, dia akan menghasilkan satu permukaan chromium oxide yang mana dia sangat kuat sangat kuat untuk merintangi kakisan Okey. Antara super alloy nama dia macam-macam lah, hastelloy, ingonel, waspalloy itulah sama nama dia yang kita boleh, kamu boleh Google tengok banyak lagi super alloy ni. Titanium alloy yang saya pernah gunakan. Okey. So, seterusnya kita tengok advantage advantage dia yang saya sebut dah tadi. Dia punya kekuatan dia sangat baik, resistant to creep untuk maksudnya rayapan ketika suhu panas, suhu tinggi. Dia have a good surface, permukaan yang baik dan juga rintangan kepada kakisan, resistant to corrosion or oxidation. Okay, application of super alloy, kita sebut tadi lah yang kita tunjukkan gambar tadi, aerospace turbine blade. Blade tu adalah dibuat daripada benda yang kita sebut super alloy yang saya pernah belajar, antaranya titanium alloy. Marine industry, submarine untuk kapal selam contohnya, chemical processing industry, nuclear reactor, heat exchanger, industrial gas turbine. Ini antara aplikasi super alloy. Okey, seterusnya adalah composite. Okey, apa ni composite Composite material are material made from two or more metallic material and all non-metallic material. Okey, composite ni sebenarnya gabungan bahan-bahan, kalau macam kita tambahkan aluminium, contohnya zinc dengan copper dan sebagainya, dia akan dia akan jadi alloy. Tetapi kalau kita gabungkan antara logam dengan bukan logam, contohnya macam logam dengan seramik, seramik dengan polimer. Jadi sebenarnya dia tak boleh bergabung, macam kaca dengan plastik, susah nak bergabung. So, macam mana cara dia nak buat? Jadi inilah kita panggilkan sebagai komposit. Dia dari segi fizikal dia tak bergabung. Dari segi maksudnya dia tak bergabung secara kimia. Dia secara fizikal dia bergabung macam jadi
tulang dan isi macam tu. Okay. Saya sebutlah reinforcement and material. Okay, nanti kita tengok. Okay, in composite material, there are two categories of constituent material, matrix and reinforcement. Reinforcement impart its special mechanical and physical properties to enhance the matrix properties. So, reinforcement ni ibarat tulang lah. Macam dalam badan kita ada tulang. So, tulang ni, dia akan menguatkan badan kita. Kita boleh berdiri dengan baik. Kita ada tengkorak dalam badan kita. Dan, kemudian matrix bind ni maksudnya dia punya pengikat dia macam isi kita. Kalau kamu tengok dalam konkrit ni, konkrit dia ada besi. Besi ni sebagai tulang dia reinforcement. And then dia konkrit ni ibaratkan sebagai matrix. Okay, composite are categorized at two different level. Okay, the first level of classification is based on the matrix constituents such as polymer matrix composites, metal matrix composites, ceramic matrix composites. Okay, sebenarnya bahan ni kita boleh kategorikan dari segi logam. Bukan logam kita boleh bagi kepada dua jenis iaitu ceramik dan polimer. So kalau ini yang masukkan matrix ni dia punya bahan binder dia lah. Okay, the second level classification is derived from the matrix constituent form like particulate reinforcement composite, okay, flake composite, fiber reinforcement composite, laminated composite. Jadi sebenarnya kita boleh kategorikan composite ni antara dua, satu jenis dia punya matrix dia, matrix dia PMC, MMC dan CMC. Dan kita boleh kategorikan dari segi susunan dia punya bahan dia tu, bahan reinforcement matrix constituent form ni, maksudnya dalam keadaan macam ni saya sebut. Ini gambaran polimer matrix composite. Kalau kamu tengok gambar ni, ini adalah boat ataupun sampan yang kita gunakan. Katakan kita sebut fiberglass, fiberglass ni. So fiberglass ni sebenarnya gabungan antara glass, glass ni ceramic lah. Glass tu menjadi fiber, dia punya serabut dia, dan dia punya pengikat binder dia adalah polimer, plastik. Okey. Jadi dah jadilah fiberglass yang kita buat boat, buat tangki air dan sebagainya. Kemudian macam ni, metal matrix company. Jadi dia banyak kepada metal kat sini. Atau metal banyak kat sini. Jadi dia banyak metal. Jadi dalam dia ada benda asing lah seperti plastik ke ataupun kita panggil apa, ceramik dan sebagainya. Ataupun kita tengok ceramic matrix composite, sebab ceramic ni dia punya, dia boleh dapat tak boleh menahan pada suhu tinggi seperti belakang ni jet. Jet nozzle. Okey, dari segi susunan, susunan untuk komposit ni ada particular, macam ni particulate composite. Okey, ada juga bentuk flakes, macam ni flakes. Ada juga bentuk reinforcement composite, fiber, untuk fiber, macam fiber glass tu. Dan ada juga dalam bentuk laminate, lapisan, macam papan lapis tu lebih kurang lah. Okey, so advantage of composite, ni kelebihannya. Chemical resistance, corrosion resistant, design flexibility, boleh kita design dalam berbagai bentuk. Durable, tahan lama. Kalau kita banding plastik saja tanpa kita letakkan fiber, maka dia tak tahan. Tapi kita letakkan fiber dalam tu, dia akan lebih tahan. High impact strength, lebih kuat lagi. Sebab tu kita boleh gunakan untuk jadikan sebagai circuit kereta. Sebahagian daripada body-body kereta ni kita gunakan fiberglass ataupun kita panggil komposit. High impact strength, heat resistant, boleh tahan hamba. Bila kita ada gabungan benda lain, mungkin dia punya takat lebur dia akan meningkat. Creep resistant, boleh tahan kepada rayapan. Sebab dalam tu ada fiber-fiber, ada jenis reinforcement. Jadi boleh menahan daripada rayapan berlaku. Lighter weight in, lighter weight dan metal. Dia lebih ringan lah kalau kita dapat hasilkan yang komposit ni, sebab kita dah kurangkan dia punya penggunaan besi, penggunaan logam dan sebagainya. Dia akan lebih ringan. Mold in color, contohnya untuk PMC, polymer matrix komposit, sebab polymer ni boleh kita pelbagaikan warna. Okay. So application dia internal combustion engine, machine component, thermal control, electronic packaging, train, aircraft structure, okay, dan lain-lain. Baik, seterusnya ialah smart material. Jadi smart material ni ada dalam subtopik 5.4. Nanti saya gabungkan, saya teruskan lah.
tergabungkan sama dengan advanced material, sebab smart material ni juga di bawah advanced material. Okay, smart material ini learning outcomes dia ialah define smart material, discuss advantage of smart material, discuss example and application of smart material yang dimasukkan lah kat sini, kita tengok dia. Okay, definition. Smart material also called intelligent or responsive material are designed material that have one or more properties that can be significantly changed in controlled fashion by external stimuli such as stress, moisture, electric or magnetic fields like temperature, pH or chemical compounds. Jadi maksud dekat sini, smart material ni satu material, satu bahan yang boleh bertindak balas. Tindak balas tak ada apa, tak ada mungkin dari segi tekanan, okey, ada segi kelembapan, cuaca, suhu, electric, magnetic field, cahaya, ataupun bahan kimia dan sebagainya. Maksud dia tindak balas. Okey. Kita tengok eh. So nowadays there are different types of smart material and new ones arise every day. Among them, the following should be highlighted. Safe memory alloy, safe healing paint, photochromic material, thermochromic thermometer and photovoltaic material. So ini antara yang kita masukkan dalam chapter ni lah. Sebenarnya banyak lagi lah, kamu boleh Google tengok type smart material. Banyak lagi smart material yang ada di dunia ni lah. Ini setiap hari mereka manusia akan menghasilkan satu bahan baru. Bahan pintar yang baru. Okay. Bahan-bahan ni sesuai lah untuk digunakan pada zaman sekarang. Okey. Kita pergi yang pertama ialah shape memory alloy. Okey, shape memory alloy. Okey, kalau kita tengok ni shape memory alloy ni apa dia punya kelebihan dia? Okey, kelebihan dia asal dia bentuk dia straight. Okey. Kemudian pada suhu rendah ni kita bengkokkan dia. Bend. Kemudian kita panaskan. Bila panas dia akan kembali kepada bentuk asal. Okey. Special eh. So shape memory alloy is an alloy that can be deformed when cold but return to its pre-deformed remember shape when heated. It may also be called memory metal, memory alloy, smart metal, smart alloy or master wire. Okey, ini shape memory alloy lah. Dia boleh kembali kepada bentuk asal dia bila kita ada bentuk asal dia kita dah bentuk kan. Jadi kita ubah bentuk dia dalam keadaan sejuk, tapi bila kita panaskan dia ubah balik. Special. Okey. Ada juga kita panggil sebagai actuator. Actuator ni macam lengan lengan kita lah. Kita boleh gerak-gerakkan ya. Siku kita, kita boleh dekat siku kita ni, maksudnya tangan kita, kita boleh bergerak atas ke bawah ataupun kamu tengok dalam apa saja mekanisme lah, mekanisme yang kita tengok boleh buat pergerakan, maka dia salah satu sebagai actuator macam tu. Jadi kalau lengan yang untuk kita buat pergerakan ni dalam mechanical, kita perlukan mungkin hydraulic, kita perlukan pneumatic, kita perlukan chain, rantai, kita perlukan shaft, apa lagi, cable untuk pergerakan. Contoh macam kita buat brake dalam kat kereta kita ataupun bicycle kita lah, misalnya bicycle. So bicycle bila kita brake, kita tarik brake, so untuk kita nak dapat untuk actuator brake itu dekat roda tu macam mana nak bergerak, maka kita sambungkan dengan cable. Jadi maka untuk shape memory alloy ni tak perlu kebelah tu. Dia boleh buangkan segala-gala yang kita tak perlu lagi, pneumatic, hydraulic dan sebagainya tak perlu, motor. Jadi lebih ringan lah. The most prevalent shape memory alloy are copper, aluminium, nickel. Nickel, titanium. Ini antara yang jadikan sebagai shape memory alloy. Okay, advantage shape memory alloy, high strength. Jadi kuat. Good elasticity. Dia kenyal. Fatigue resistant. Boleh tahan. Fatigue ni maksudnya lesu. Benda yang biasanya kalau kamu ambil dawai, kamu ulang alik. Ulang alik, bengkok, tegakkan. Bengkok, tegakkan. Lama-lama dia akan fatigue. Fatigue ni macam dia terkoyak lah. Okay. Wear resistant, tahan. Maksudnya dia tak haus. Easy fabrication, mudah untuk kita hasilkan. High power weight ratio, maksudnya ni yang kita masukkan tadi. So kita tak gunakan motor, kita tak gunakan
kabel, tak gunakan pneumatic, tak guna pneumatic ni untuk angin, angin. Jenis mekanism yang gunakan angin tu kita panggil pneumatic. Ataupun hydraulic. Jadi semua tu kita dah tak ada, maka dia akan lebih ringan. Okay, lightweight, shape memory, boleh mengubah pada bentuk asal. Berubah kepada bentuk asal dia, dengan mudah. Grab tiny fringe up, grab tiny fringe object for removal from the body. Dia boleh apa, benda-benda yang halus, dia boleh grab. Macam benda yang kecil kadang-kadang nak pegang susah. Kan? Ada benda-benda macam kita buat tweezer lah, tweezer kan, benda tu kecil je, payah nak pegang. Maka kalau kita gunakan sheet memory ada, lebih mudah lagi. Okay, kita tengok dia punya application. So application ni tengok dalam bioengineering dengan bagi gigi ni. Macam nak pergi straight ya, gigi dia mungkin tak apa cantik, nak pergi straightkan ni, jadi boleh gunakan kaedah ni. Okay, civil engineering dalam bridge, dam vibrator in bridge structure. Jadi dia apa, menyerap menyerap apa nama ni, getaran daripada jebatan ataupun seperti kita tengok gambar sebelah ni, anak-anak panah ni. So ini kalau kita tengok ni kapal terbang ni, sebenarnya kalau kita perhatikan sayap dia akan membengkok ketika melakukan penerbangan, bila di atas dia akan untuk stabilkan, dia akan bengkok dia. Nanti kamu kena kajilah kenapa dia bengkok. Tapi macam mana dia nak bengkok tu, kalau kita letakkan macam tadi saya sebut motor, sebut hidrolik dan sebagainya, dia akan memberatkan lagi kapal terbang. Jadi bila kita gunakan shape memory alloy, just kita letakkan elemen pemanas, elemen pemanas yang lebih ringan tu, dia akan bengkokkan bila diperlukan. Okey, tu shape memory alloy. Okey, kita pergi seterusnya. Seterusnya kita namakan sebagai, okey, seterusnya self-healing pain. Self-healing pain. Okey, self-healing pain ni macam mana pula? Okey, ini maksudnya bila berlakunya kita panggil crack, ataupun bercala dekat atas permukaan tu, dia akan automatik dia akan hilangkan. Jadi ini mudah. Kalau kereta kita mungkin boleh lah, kata kamu ada kereta yang boleh cat-catkan dengan bahan ni. Jadi bahan ni tak perlu, kalau kita tak perlu risau lah. Bila bercala dia akan recover balik. Dia akan jadi balik, dia baik balik. Okay, so kelebihan ya, kelebihan ni kita dapat minimalkan lah. Minimizing the production cost of various industrial process required for repairing damage. Jadi kita nak perlu kita nak cat balik, contohnya kita nak ni, lambat lah. Jadi bila kita ada benda ni, dia mudah, tak perlu lagi cat semula. Okay, prolonging the service life of the material. Kita memanjangkan hayat satu bahan. Reducing the efficiency of the material due to degradation. Kita memanjangkan lagi usia satu daripada lupus. Biasanya kalau ada cat, ada cat ni maksudnya dia akan tahan lah. Kalau benda besi kita tak cat, dia lama-lama dia akan reput, karat, oxidation, kakisan dia akan rapat, karat dan reput. Okay, jadi dengan ada self-healing pain ni dapat menghalangnya. Okay, application of self-healing pain, cars, vehicle coating, untuk kereta, smartphone, sekarang ni smartphone ni kadang-kadang kita tengok dia bercala, biasalah kita gunakan secara lasak, buat dalam poket, buat atas meja, dan saat ni buka mana lah, buat kerja macam-macam, buat kerja-kerja lasak, tambah kalau kita sebagai buruh-buruh kasar, kita gunakan handphone. Okay, kemudian aerospace, so aerospace pun sama lah, kapal terbang dan sebagainya, jadi tak perlu lah saat-saat nak kecat kapal terbang, lagilah, defense and military equipment, bahan-bahan macam kereta kebal. Kereta kebal ni masuk hutan contohnya, masuk hutan dia warna dia hijau contoh. Malaysia punya warna hijau ikut kita punya iklim khatulistiwa. Tapi bila dia keluar, mungkin dia pergi kat padang pasir dan sebagainya. Okey. Dan bila askar ni dia akan terdedah dengan masukkan lumpur dan sebagainya. Okey. Dia kena alah bercala dengan pokok-pokok kayu ke ada, bercala dan sebagainya, dia akan rosaklah. Tetapi dengan self-healing pain ni, dia akan mengatasi masalah tu. Okay, textile product pun boleh. Maksudnya baju pun boleh. Wallahualam. Baik, kita tengok seterusnya. Photochromic material. Ini biasanya sunglass kita punya. Kita punya glasses. Apa nama spek kita. Kita gunakan photochromic material. Photochromic material ni
Ini biasalah kalau pergi kedai, kamu nak beli spek eh. Nak tempah spek, dia akan bagi. Dia akan ada dah di kedai-kedai. Dia kata nak tak kaca apa gelas untuk spek ni yang mana bila matahari pada kena kepada cahaya terang dia akan menjadi gelap. Bila ke dalam keadaan gelap dia akan lut sinar macam tu. So harga dia mahal sikit lah. Tak silap saya 1000 ke atas lah harga dia. Saya pernah tanya lah bila kata kalau ni jadi kita dapat menyelamatkan mata kita lah kalau dalam keadaan cahaya terang kita keluar kita jalan keluar maka cahaya ni akan kita panggil sakit mata lah maka dia akan melindungi mata kita daripada UV . Okay, advantages of photochromic material adapt to environment change indoor, outdoor provide greater comfort since they reduce eye strain and glare in the sun. Provide protection against harmful UV ray available in different color. Okay, application ini saya dah sebut tadi. Sunglass, data storage. Data storage pun boleh gunakan. Allah Alam. Novelty item. Toys and cosmetic. Benda-benda yang berharga. Solar energy storage. Boleh juga digunakan photochromic material. Okay, seterusnya kita tengok thermochromic thermometer. Ini biasanya kalau kamu pergi ke klinik-klinik, doktor akan tampak. Sekarang ni dah kita gunakan infrared gun tu. Kita scan dekat infrared scanner. Kita scan dekat dahi, forehead temperature tu. Kita dah familiar dah dengan gunakan tu. Jadi ni sebelum ni sebelum saya ingat sebelum ada pandemik COVID ni. Biasanya kita akan gunakan ni, kita hadir ke klinik doktor akan tampal di dahi kita. Biasanya anak-anak kecil Jadi dengan perubahan warna atau perubahan suhu ni dia akan berubah warna-warna tu. Okey. Begitu juga kita tengok kat bateri ni ada sebenarnya untuk kita check bateri punya power tu. Okey, thermometer is thermometer that contains heat sensitive thermochromic liquid crystal. Dia ada bahan yang sensitif kepada temperature. Jadi thermochromic inks and dye are temperature sensitive compound that temporarily change color with exposure to heat. Jadi kita terdedah pada haba, dia akan merubah warna. Advantage reversible change color is inexpensive, tak mahal, long lasting, resilient, easy to apply, no maintenance required. Dekat baby kita letak kemudian pada aquarium tengok suhu nak pastikan ikan kita berada dalam suhu yang baik sebagai hiasan jugalah exterior of aquarium. Okey, yang terakhir dalam smart material adalah photovoltaic material. So photovoltaic material ni ni solar panel lah ni So photovoltaic material are solar cell used to convert light energy to electrical energy that exhibit the photovoltaic effect. Okay, jadi sebenarnya daripada benda ni dia akan menghasilkan elektrik. So elektrik yang dihasilkan adalah jenis DC, direct current. Dia macam bateri juga. Dia bukan macam kita panggil tu generator. Generator dia menghasilkan AC. Tapi ini dia gunakan photovoltaic material, dia akan menghasilkan DC. Ini kamu maklum lah. Kamu boleh tengok mana-mana dekat calculator pun ada kadang-kadang. Kalau dekat lampu jalan pun ada. So sebenarnya dia biasanya DC. Tetapi kalau kita nak gunakan sebagai membekal tenaga untuk domestik, untuk rumah-rumah, kita boleh convert kepada AC. AC lah sebab AC penghantaran dekat wire-wire semua AC. Rumah kita gunakan AC. Dan kalau kita gunakan DC tak sampai, tak masuk dia. Okey, apa cara nak convertkan, kita gunakan inverter. Okey. So advantage of photovoltaic material pollution free during use. Maksudnya bukan semasa kita buat dia tapi semasa kita gunakan dia tak ada pollution, tak ada pencemaran. Kalau kita tengok turbine gas, kita tengok jenama kuasa gas turbine generator. Kita panggil lagi charcoal generator. Itu antara yang kita gunakan fossil fuel sebagai jenama kuasa elektrik. Maka dia ada pencemaran. Tetapi jenis ini tidak ada pencemaran. Senyap dia kan. Tak ada apa-apa bunyi pun tak ada. Jadi dia sangat pollution free. Maksudnya bebas daripada pencemaran. Operate for 100 years. Or even more with the little maintenance or intervention.
dia kurang dia punya penyelenggaraan, boleh berkhidmat terus lama eh. Okey eh. Kalau kita gunakan secara dekat eh, reduce transmission. Macam contohnya kalau rumah kita sendiri kita gunakan inilah photovoltaic material, maka dia dah kurang kehilangan tenaga. Macam kita nak hantar elektrik ni, dia ada jauh jadi dia akan kehilangan tenaga. Okay. So application ni power generation, rooftop, rural application, standalone vehicle, spacecraft. Okay, antaranya. Okay. Itu saja the end of lecture. So untuk kita tahu lagi, kita kena explore lah, explore more information on engineering material in book, website or any other reference. Okay, kita cubalah tengok dalam laman-laman web, dalam YouTube dan sebagainya. Banyak maklumat tentang engineering material ni, tentang smart material, tentang advanced material. Apa saja yang kamu nak tahu, kamu boleh dapatkan daripada laman web. Okay, sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.